Oke teman-teman, kembali lagi bersama kakak di tapak mainan. Kakak sedang berada di pinggir sungai teman-teman. Lihat airnya sangat jernih. Widih widih widih, keren sekali kan teman-teman. Ada banyak sekali bebatuan kecil dan besar teman-teman. Wah, keren sekali. Dan ada juga pepohonan dan ada juga bunga nih teman-teman. Ada yang tahu gak ini bunga apa teman-teman? Kalau ada yang tahu komen ya. Widih, kakak sudah menemukan mainan nih teman-teman. Widih, 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 keren sekali mainannya teman-teman. Banyak sekali mainan hewan laut teman-teman. Kita coba perkenalkan satu persatu. Ada lobster. Lobsternya warna oranye. Wah, keren. Bagus sekali kan teman-teman. Kemudian ada cumi-cumi warna biru. Kita cuci dulu teman-teman biar bersih. Widih widih, keren sekali kan. Lalu ada kuda laut nih teman-teman. Kuda lautnya kotor juga nih teman-teman. Kita cuci dulu ya teman-teman. Kemudian ada ikan zebra nih teman-teman. Warna orange dan ada bintik hitam ya teman-teman. Kita cuci dulu biar bersih. Kemudian ada lagi ikan marlin ya teman-teman, warna biru. Ikan marlin memiliki moncong sangat panjang. Kita cuci dulu ya teman-teman. Wah, sudah bersih teman-teman. Kemudian ada ikan merah atau red room. Kita cuci dulu biar bersih. Kemudian ada ikan pari atau ikan peh yang bertulang lunak teman-teman. Kita cuci dulu biar bersih ya teman-teman. Kemudian ada lumba-lumba atau dolphin. Kita cuci biar bersih. Wah, sudah bersih nih teman-teman. Lalu yang terakhir adalah shark atau hiu, predator lautan teman-teman. Wah, sepertinya mainannya sudah terkumpul banyak nih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan kakak. Dah.